Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonafit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Alhamdulillah. Gimana lah? Sehat lah. Okay. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Wah, ada yang sambil ya. Tingkatannya ini. Okay. Manggil Nun saja ya. Nun. Terserah lah. Oke. Okay. Siap, selamat datang di Instagram kami untuk pertama kalinya, Yi. Ya, siap, Ma. Sama-sama. Selamat juga. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kolom story saya, tapi sebelum menjawab, ya, itu semua, kita akan membahas sekilas tentang majelis yang jenengan bina sekarang, Nusubandul Muslimin. Ya. Yang mana kita ketahui majelis ini, alhamdulillah sekarang sudah menjadi majelis yang bisa dikatakan menusantara, berdakwah kemana-mana, ada jadwal di mana-mana. Jadi kami ingin mengetahui, mungkin jelas lah ya. Oke, jelas. Jelas, suara saya. Jelas sih. Jelas. Tapi kalau jenengan nggak pakai mic, sepertinya lebih jelas sih. Kayak tadi malam di Nur Hashim. Ya, gini, gimana? Jelas sih. Oke. Jelasan oke, seperti ini. Anu ada sediaan Apple. Bungkus dengan lagi gede. Ya. Ya, gimana lah? Siap. Oke, ini mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita bagaimana metode mendakwai para pemuda, ya, mendakwai kaum milenial. Jadi kami ingin mendengar dari jenengan, jadi sebenarnya apa sejarah atau kisah di balik berdirinya Majelis Syubhanul Muslimin ini? Ya. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal semuanya untuk para pemirsa, pecinta yang ada, baik yang ikut di semuanya ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali washabi wa mawalah wa ba'du. Yang saya hormati guru saya, idola saya, Lora Ismail Khalili, masyaallah. Saya sangat beruntung sekali kenal dengan beliau. Seorang hayakalai muda yang bersinar ini, insyaallah. Amin. Ya, saya di sini sedikit berbagi dan bercerita tentang pengalaman saya dengan Syubhanul Muslimin yang alhamdulillah saat ini sudah sekitar 15 tahun majelis ini didirikan dari tahun 2005. Dan kita bukan hanya sekedar di Probolinggo saja, dan juga kita juga menguasai di media, dan kita alhamdulillah di medsos itu kita juga cukup aktif, baik di Instagram, di fanpage, di Facebook, di apa YouTube terutama. Dan alhamdulillah YouTube kita saat ini sudah 2 juta lebih subscriber. Alhamdulillah. Instagram sudah 1 juta lebih kita followers. Dan kalau di fanpage kita itu sudah yang mengikuti sudah ratusan ribu juga. Dan kita memang bergeraknya di sana. Subhan ini berawal dari tahun November, sekitar 28 November 2005. Tahun 2005. Waktu itu saya itu berangkat dari sebuah keprihatinan. Itu jenengan sudah kembali dari Tarim atau belum berangkat? Belum. Saya waktu itu masih tamat Lirboyo. Ya. Oke. Okay. Saya itu tamat Lirboyo. Lah melihat anak-anak muda di sekitar rumah itu kok sudah berubah tidak seperti dulu lagi. Akhirnya saya coba merangkul mereka. Saya ingat waktu itu saya door to door, lah. Jadi saya ada yang kenal, karena saya waktu maklum mulai dari kecil itu saya dari umur 8 tahun sudah di pondok saya. Jadi sampai tamat Tirboyo 2005 itu umur 20 tahun saya waktu itu. Saya ada yang kenal sama tetangga, sama siapa, karena saya hidupnya ya di pesantren, gitu.
Akhirnya saya coba deketi mereka. Saya datangi rumahnya satu persatu. Ya, saya ngajak, ayo gimana kalau kita buat kumpulan, kita buat rutinan, terserah mau buat apa aja, yang penting positif buat anak muda. Waktu itu alhamdulillah dapat 40 orang lah. Ya. Itu anak muda semua? Anak muda semua. Tempatnya Nabi Nuh ini, 40 orang. Ya, waktu itu saya kumpulkan. Dan kita belum ada rencana ke sholawat. Yang penting ngaji, kata saya. Terus ini mau buat acara apa? Ayo terserah sampean. Tawarkan kan. Apa mau manakipan, tahlilan, sholawatan, yasinan, terserah. Teman-teman sepakat sholawatan saja. Waktu itu belum ada majlis lah. Maksudnya belum kenal majlis itu apa-apa. Belum ada. Hanya kita buat sholawatan, pindah-pindah dari rumah ke rumah. Saya ingat kita tidak punya apa-apa itu. Hadroh pinjam lah. Saya pengen beli hadroh itu, jual HP 3310. Itu cuma dapat dua itu. Allah, saya ingat dulu. Dari rumah ke rumah. Terus tambah banyak. Sampai waktu itu sudah 2006, akhir itu sudah hampir 1000 sudah yang hadir. Anak-anak muda. Anak-anak muda semua. Lah, ketika itu saya tinggal ke Yaman lah. 2006 saya berangkat ke Yaman. Digantilah kakak saya yang ganti Gus Hadi. Sampai 2009. Ya, alhamdulillah bukan tambah maju, tambah habis jamaahnya. Karena kakak saya itu orangnya yang mungkin ada faknya masing-masing ya. Kalau beliau ngurusi pesantren, Masya Allah. Tapi kalau ngurusi anak-anak muda ini memang agak males orang. Sampai 2009, saya pulang. Kemudian saya manage kembali waktu itu. Saya manage dan saya rangkul lagi anak-anak muda. Apalagi saya, waktu di Yaman lah. Banyak berguru sama guru saya, Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Dan juga saya sering juga ngaji juga. Ikut ceramahnya sama Habib Umar bin Hafiz. Dan saya ingat. Beliau, Habib Umar itu pernah memberi nasihat kalau berdakwah itu tiga hal katanya. Jadi yang pertama itu harus ta'rif. Ta'rif. Harus kenal dengan kita. Oke. Yang nomor dua setelah kenal. Harus viral dulu ya. Buat orang itu ta'lif. Ya. Harus ta'lif ya. Ta'lif. Buat orang itu cinta kepada kita. Ya. Baru setelah taklif, baru taklif katanya. Baru mereka orang-orang itu kita doktrin, kita arahkan, kita paksa mereka sudah. Ketika sudah taklif dan taklif. Lah metode itulah yang saya pakai untuk merangkul anak muda. Jadi pertama, saya biarkan mereka kenal kita. Makanya dulu, setiap subhan itu mau rutinan malam Sabtu, pasti konvoy kita. Konvoy sudah. Nanti rutinan di sana, kumpul di rumah saya dulu, saya bilang gitu. Kumpul. Kan anak muda senengannya konvoy kan? Konvoy sudah. Wah, walaupun di tengah jalan masih tahu kasih brutal waktu itu. Masih belayar-belayaran sampai kita ditegur ya sama tokoh-tokoh masyarakat. Masa mau pergi pengajian, kok pakai gitu-gituan. Dan lain sebagainya. Itu pakaian mereka masih belum islami? Pakaian anak-anak muda? Tidak ada yang islami masih. Malah pakai. Saya ngomong. Kamu mau pakai baju apa saja silahkan. Mau pakai anting, kalung, terserah. Yang penting mau ngaji. Itu. Karena saya punya prinsip. Makanya semboyan subhan salah satunya. Biarkan masa lalumu kelam. Tapi masa depanmu masih suci. Alhamdulillah. Itu. Masya Allah. Ya, itu salah satu yang biasa kita anukan. Jadi yang tapi ya, setiap saya hadir majlis, saya selalu buat contoh. Kayak contoh, saya itu kalau majlis pasti pakai gamis putih, pakai sorban. Yang penting anak-anak itu melihat saya. Saya tidak pernah nyuruh mereka harus pakai ini, pakai itu, gitu dia. Nah, nama orang Wifi saja. Ini kan.
Nggak bisa, nggak bisa. Langsung nggak bisa. Itu keluar saja. Tadi ter. Jelas tapi suara saya jelas. Jelas, jelas. Jelas. Jelas, oh, jelas sekali. Nggak usah pakai mikrofon ya saya. Nggak usah. Nggak usah, nggak usah. Oke, oke. Oke. Akhirnya, up ini. Ya, itu apa, setiap hadir majelis saya tidak pernah marah, tidak pernah apa-apa. Jadi mereka mau saja dulu untuk hadir majelis. Lah, setiap hadir majelis itu saya selalu bacakan Fatihah untuk mereka. Alhamdulillah. Ya, akhirnya, tapi setiap saya, setiap acara, saya kirim Fatihah. Ayo, kita bacakan, kita doakan teman-teman yang pakai anting, mudah-mudahan oleh Allah dibuka antingnya. Yang pakai... sakit keluar. Sinyalnya enggak kuat. Bagaimana hukumnya kalau gigi berdarah saat puasa? Besok ya pembahasannya tentang hukum puasa setelah asar. Pembahasan setelah asar. Ya Fit. Masih menunggu permintaan lagi dari Yafid. Maaf, Ra. Oke. Maaf.
pindah tempat nih. Karena akhir bulan katanya teman-temannya nih. Jadi koneksinya kalau Telkomsel itu kalau akhir bulan kurang enak. Biasanya tanggal 1 baru normal kembali. Ini pakai WiFi sudah padahal. Ya. Oke. Okay. Bisa dilanjut nih. Bisa dilanjut. Oke. Okay. Akhirnya waktu itu saya itu sama anak-anak muda yang datang macam-macam lah. Ada yang pakai anting, kalung, dan bajunya itu tidak ada yang resmi, tidak ada yang formal. Ya, gitu-gitu aja itu sudah. Memang enggak jenengan wajibkan memang. Memang enggak jenengan wajibkan pakai kopi. Enggak pernah wajibkan pakai baju putih, enggak pernah. Enggak pernah. Cuma ketika hadir majelis, saya itu selalu bacakan Fatihah untuk mereka. Alhamdulillah. Saya, ayo kita baca Rotibul Fatihah, kita doakan teman-teman yang pakai anting, yang pakai kalung. Mudah-mudahan Allah membukakan anting dan kalungnya. Itu kadang temannya yang di pinggirnya itu bilang sama yang pakai anting, ini cuma doakan kamu, lainnya sudah gak ada yang pakai anting. Di depannya alhamdulillah mereka dilepas antingnya. Sampai ada yang pakai kalung emas, itu kalungnya dijual. Dijual, terus beli baju putih, sarung putih, sokok putih. Akhirnya itu kakeknya, bapaknya, ibunya ke rumah semua mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Dengan itu. Jadi mereka, dan mereka yang dulu pakai anting itu ya sekarang apa masih ada ya? Yang pakai kalung, pakai anting. Alhamdulillah masih aktif bersama kita. Alhamdulillah. Bahkan menjadi tim kita ya. Ya, menjadi alhamdulillah. Tim kita. Dan apa ya? Dulu itu kita kalau mau hadir majelis itu tawur sering lah. Sampai saya paling malu sekali itu ingat saya dulu. Waktu itu saya ngundang Haib Hasan bin Ismail Al-Muhdar. Nah. Waktu Mahalul Qiyam, itu wah tawur jadi wah jubrat. Haib Hasan itu geleng-geleng. Saya sampai lompat dari panggung itu untuk ngelerai teman-teman biar gak tawur itu. Kami kata Haib Hasan, aduh Gus, cek sabari sampean ngurusi wong-wong kok ngene. Nah, saya bilang, ya kalau ini tidak ada yang ngurusin siapa, Beb? Kalau bukan kita-kita, Beb. Saya bilang gitu. Benar-benar, ya. Lambat laun, mereka, bahkan saya sering lah, kalau bareng dengan konser gitu, kita gagalkan. Nah, misalnya rutinan malam itu, ano, Gus, besok konsernya Wali. Oh, libur dulu. Majlisnya. Kenapa, ya? Ya, saya bilang gitu dulu. Ya. Anak muda itu awal-awalnya antara wali sama majlis saya pasti milih wali lah. Saya ikuti wali band ya? Dulu. Wali band. Waktu itu bareng sama Peter Pan lagi pernah. Saya gak anu. Ya wes, ngajinya apa majlisnya libur dulu, Peter Pan dulu. Lama-lama lah. Ketika mereka sudah cinta sama majlis. Waktu itu ada konser siapa ya? Saya ngomong, gimana mau libur? Gak usah, teruskan. Ketika sudah lama sudah menikmati. Nah ini metode dan sekarang sudah alhamdulillah kita sudah menjadi satu yayasan. Yayasan dan kita membawa untuk jamaah tim. Sudah berapa ya? Untuk jamaah Suban sekarang sudah berapa ya? Ya kalau rutinan tiap minggu itu antara 5.000 sampai 10.000 lah. Alhamdulillah. Jadi, sound itu kita punya sendiri, panggung, genset, multimedia, semuanya sudah. Kita alhamdulillah sudah milik pribadi semuanya sampai saat ini. Oke. Okay. Dan okay. Pengurusnya itu timnya ada sekitar 450 lah. Oh, masya Allah. jadi kita ada tim multimedia, ada tim sampai ada tim montir lah. Jadi tim montir. Iya. Jadi teman-teman yang bisa bengkel saya kumpulkan. Jadi saya kumpulkan dan dari tim montir itu nangani jamaah ketika rutinan yang ada masalah kendaraannya. Misalnya bis apa? Pickup-nya, mobilnya, terus sepedanya kempes atau apa ada 6 orang yang nangani itu dan jamaah sudah punya nomornya. Masya Allah. Dan sama saya
tidak boleh minta, tapi kalau dikasih ambil. Saya bilang gitu, kamu tidak usah pasang tarif, nanti biar saya kasih bensin, tapi kalau diminta, kalau dikasih kamu ambil. Saya bilang gitu. Oke, masya Allah, masya Allah guys. Dan yang kami tekankan juga lah ke teman-teman itu, kita jangan hanya sekedar berkumpul, tapi kita harus lebih bermanfaat untuk orang lain. Dan alhamdulillah, kami saat ini tiap tahun kita bangun masjid sama madrasah, musola dan lain sebagainya. Jadi ada daerah-daerah terpencil yang butuh dakwah di sana, kita bangun masjid. Ada daerah terpencil butuh dakwah di sana, kita lihat, oh ini masjid sudah ada madrasah yang belum, kita bangun madrasah, musola atau apa. Dan untuk saat ini kita lagi membangun pesantren rehabilitasi narkoba. Mohon doanya. Oh, alhamdulillah. Di mana ya? Di dekat rumah sendiri. Jadi ada tanah sekitar 1.300 diwakafkan ke kita. Dan kita bangun pesantren rehabilitasi narkoba. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya, Afid. Siap. Oke, dan ini sering ditanyakan nih tentang Kasra. Ini satu, tinggal satu. Oh iya, iya. Masyaallah. Subhanallah. Sudah berapa korday? Ya, hampir 200 mungkin. Masyaallah. Indonesia Masya Allah. Sudah. Ada korda. Kemarin kita sudah munas yang kedua. Ini yang hadir sekitar 3.000 kemarin lah. Dari sampai ada dari mana-mana itu yang hadir semuanya. 3 hari di sini munas. Masyaallah. Jadi kita tata dan kita rapikan, ada pengurus daerah, ada wilayah, ada pengurus pusat. Gitu. Mohon doanya lah, mudah-mudahan. Masya Allah, moga-moga makin maju, ya, makin barokah insya Allah. Ya, amin, amin. Dan ini penghargaan YouTube-nya ini. Ya, Masya Allah. Ini yang kuning itu 1 juta subscriber. Nah, itu. Semuanya ini karyanya teman-teman semuanya. Ini pas di kantor multimedia saya. Nah. Masya Allah. Sangat menginspirasi sekali ceritanya ya. Cuma pasti metode dakwah Subhanul Muslim ini nih pastinya jenengan sendiri yang merasakan nih ada pro dan kontra mungkin nih. Oh pastilah, pasti. Yang sering ditanyakan mungkin oleh orang-orang nih, mengapa kok majelis Subhanul Muslimin ini kok sholawat kok dilagukan seperti itu ya? Kok sholawat ini kok dilagukan pop, lagu bahkan kadang ada lagu dangdut dan lain-lain. Bagaimana jawaban jenengan ini? G, waktu itu yang lagi bombing lagu itu apa? Jangan bilang kau pemuda kuat itu. Lagunya Jaran Goyang. Oh, Jaran Goyang. Ya, itu yang hubungi kami lah. Ini gimana? Solawat kok Jaran Goyang? Ini itu. Jawaban saya gini lah. Lebih bagus mana mantan kiai sama mantan maling? Mantan maling, mantan maling, mestinya. Iya. Lah, kita juga seperti itu. Jadi kita ingin mengubah lagu yang awalnya larinya itu ke maksiat, tapi kita coba untuk merubah lagu tersebut untuk lebih ingat Allah sama Rasulullah. Apakah itu tidak bagus? Ya kan? Masya Allah. Kan orang itu tergantung niatnya semuanya lah. Beda loh niatnya. Kalau yang penting saya ngomong ke teman-teman, kalau kamu buat lagu niat dakwah, niat ngajak orang untuk ingat Allah sama Rasulullah. Jangan bukan buat lagu yang pengen asik aja. Kalau itu gak lama kata saya. Senang-senang aja gak lama. Tapi niatnya semua kamu. Saya bilang gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan itu lebih diterima lah. Lebih diterima. Lebih bisa menarik kaum milenial nih, anak ya, muda. Ya, biasa bahasa kasarnya seperti itulah. Ya namanya pro kontra biasa memang. Tapi Subhan itu memang dulu lah, namanya anak muda ya, urakan lah. Bahkan bukan joget-jogetnya bukan duduk, berdiri dulu. Joget berdiri. Iya, parah dulu. Tapi tidak pernah saya biarkan, saya arahkan. Jadi caranya saya begini. Saya kan punya korda. Misalnya ada yang joget parah itu, tidak saya tembak di atas mic, apa di atas panggung. Okay. Jangan joget kamu, enggak.
saya bilang ke teman-teman, data yang joget parah itu anak mana? Kok di data sudah? Blok ini Gus, desa ini, desa ini, desa ini. Ya, saya langsung, siapa ketuanya itu? Anu, non, ini ketuanya. Bilang ya, saya mau masak-masakan sama teman-teman. Nak tanahan, poloan, mayoran sama teman-teman. Sama siap sana. Oh ya, hanya mereka kumpul semua malam-malam, pakai daun, makan, kita ngobrol, asik. Lah, di sana saya mulai masuk. Saya cerita bagaimana adabnya bagi majelis. Tapi dengan secara tidak langsung, mereka dinasihati, tapi tidak terasa. Tidak terasa. Akhirnya mereka datang ke majelis minggu depannya, hanya duduk, tertib, sudah. Kalau mereka dimarahi di tempat umum kan, malah marah mereka. Tidak mau lagi. Iya, iya, iya. Ya kan? Nah, banyak mereka itu majlis kadang dimarahi di tempat, saya tidak mau seperti itu. Saya datangi atau saya kirim salam. Kalau sudah mereka, dan saya tidak langsung marah, saya lihat orangnya dulu. Kalau sudah dia terlihat cinta sama majlis, sudah taklif lah, baru saya mulai taklif sudah. Masya Allah. Masya Allah. Malah, dulu itu sering ada yang mabuk lah. Yang mabuk. Ada yang mabuk juga? Iya. Sampai terus terang ya, dengan adanya Suban ini, omset pil sama minuman keras di Python itu turun drastis lah. Masya Allah. Turun drastis waktu itu. Ya bayangkan malam tahun baru itu, Python itu kota kecil lah. Katanya teman-teman. Python ini bukan kacamata nih? Iya kacamatan. Kacamata, kota kecil lah istilahnya. Itu ya, malam tahun baru lah. Satu malam itu omset minuman keras sampai 70 juta, 80 juta. Oh. Satu malam itu. Tapi ketika itu saya buat acara. Itu baru pertama lah. Tahun berapa itu? Malam tahun baruan. Tahun baru bersolawat. Tahun berapa itu? Itu 2012 apa 2013 itu. 2013 kan. Wah, itu lah dapat tentangan lah sampai dari kiai-kiai. Ini kok malam tahun baru kok dirayakan solawat. Gitu sudah bahasanya ini sana. Teman-teman sampai enggak mau, enggak kuat. Dan saya buat megah acaranya. Kita enggak punya uang waktu itu. Tapi saya ngomong ke teman-teman. Sewa. Waktu itu masih kita belum punya apa-apa. Sound sewa di Jember. Panggung sewa yang besar. Pakai ini, pakai itu. Pokoknya wah pokoknya sudah waktu itu. Uang saya panggung sama ini itu habis 40 jutaan waktu itu. Uang enggak punya uang. Tapi saya coba. Saya hamin 5 itu udah ada uang, Mas. Saya kumpulkan, teman-teman. Saya ngomong, acara ini sukses tidaknya di tangan kamu semua. Cuma satu yang saya minta. Jangan kamu malukan Rasulullah di depan orang. Maksudnya gimana, Gus? Gimana maksudnya? Loh iya, kalau sampai malam ini, acara ini kita sepi dan tidak megah, kalah sama orkes yang di sebelah. Sebelahnya itu ada orkes, kan? Kalah sama orkes yang di sebelah. Betapa malunya Rasulullah. Kita sudah mempermalukan Rasulullah. Wah, itu teman-teman lah. Apa? Memuncak semuanya. Maksudnya semangatnya luar biasa. Semangat. Mereka bukan iya, bukan orang kaya, bukan. Waktu itu. Ada yang nyumbang. Sudah saya gini dah. Sudah saya anu, saya anu. Sampai acara. Kan saya khawatir ya, besok malam tahun baru itu. Saya malam-malam gladi resik di lapangan itu, lapangannya lebar. Saya ingat duduk di bawah pohon mangga itu, pohon asam. Saya duduk di sana. Terus ada teman itu ngomong ke saya. Karena waktu itu belum pernah ada cara yang memenuhi lapangan itu. Belum pernah, Mas. Dari lebarnya lapangan. Teman di Python, ngomong, deh. Di Python. Di alun-alun Python itu. Di lapangannya Python. Katanya, Nun, iya apa? Lapangan ini lebar. Loh, yang ngomong kecil siapa? Loh, enggak. Siapa yang mau hadir besok, katanya. Loh, jangan khawatir. Ada Allah dan Rasulullah yang memanggil orang-orang ke sini. Waktu itu masih lah. Saya pulang dari itulah. Kepikiran omongannya teman itu. Iya ya, kalau enggak ada yang hadir besok mati, katanya. Sudah malam itu saya enggak tidur lah. Saya munajat, saya sudah
Kemako-mako gak astai-astai waktu itu. Dan alhamdulillah lah, malam tahun baru itu penuh. Sampai gak cukup, sampai macet. Sampai jalan itu macet, jalan raya itu. Sampai, anu sudah, sampai gede-gede gitu. Dan omset minuman keras raya yang awalnya 80 juta, turun menjadi 25 juta. Masya Allah. Saya tahu karena saya punya teman pengedar juga. Wah, Masya Allah. Itu ngamuk. Ngamuk, Ra. Ngamuk sama kita. Sampai saking ngamuknya sama Subhan. Karena omset. Siapa yang ngamuk? Mereka. Pengedarnya yang ngamuk. Pengedar-pengedar, ya. Okay. Sampai pernah di rutinan Subhan itu, pen itu berjalan. Gratis. Jadi kita difitnah. Sampai sama orang tua itu, orang-orang anak-anak muda yang mau kebeli Subhan, sama orang tuanya tidak boleh. Jangan, jangan ke Subhan. Apa bukan selawatan tempat beredarnya pil di sana. Jadi difitnah kita. Tapi saya tidak pernah dengar, sudah biarin. Terus kita difitnah, katanya ini gembongnya tempat beredarnya pil yang sebenarnya itu di majelis ini katanya. Sudah, saya dengerin. Bismillah, terus. Nah, itu ya. Ya namanya anus, kita terus istiqomah. Ya alhamdulillah. Semua kita lewati. Kalau pasalnya dakwah itu sudah jamaah wafat, pernah di acara, pernah tabrakan, pernah sudah 3 orang lah. Masya Allah. Baik. Masya Allah. Mudah-mudahan makin barokah, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan makin barokah sebulan ke depan, insya Allah. Mudah-mudahan bisa sowan juga ke jenengan, insya Allah, lain kali. Amin. Jenengan sudah ke sini. Oh iya, maka. Oke, kita ada yang mau dibahas lagi ya. Mungkin ya. Banyak yang tahu jenengan ini sebagai pimpinan Majelis Subhanal Muslimin, tapi mereka banyak yang enggak tahu juga bahwa jenengan ini adalah alumni Ribat Tarim Hadramaut Aswan Habib Salim Asy-Syatiri. Mungkin biar kita sama-sama mendapatkan faedah, bisa jenengan ceritakan mungkin pengalaman atau kesan jenengan selama belajar di Tarim Hadramaut. Ya, saya teringat sebenarnya waktu itu lah saya tamat dari Lirboyo itu, saya pengen kuliah. Saya pengen kuliah. Ya di Indonesia atau kalau ke luar negeri saya pengen ke Mesir, Syria waktu belum ada apa-apa, atau Lebanon, Maroko, di mana. Tapi kata Abah itu pilihannya kamu dua, Yaman sama Mekah. Akhirnya saya pilihan kawin belum ada. Apa? Belum. Pilihan kawin belum ada. Nanti pilihan nikah dua belum ada itu. Akhirnya saya ingat waktu itu saya enggak mau ke Yaman, ke Mekah, saya enggak mau, saya pengen kuliah. Ya satu tahun itu saya di sini, ya ada hikmahnya saya mendirikan Subhan ini lah. Itu ceritanya. Itu bentuk demo saya sebenarnya, satu tahun nganggur di rumah. Lah akhirnya satu tahun itu saya dipanggil sama Abah. Saya dinasehati. Kata Abah itu bilang gini, kamu mau gini terus. Bukannya saya ada anu. Cuma kamu itu harus cari pengalaman yang berbeda. Saya kasihan kamu. Saudara-saudara kamu ada di Mekah, itu ada di Mesir. Terus kamu kalau di sini, kamu udah ada pengalaman. Oke bun, saya mau berangkat. Kemana? Yaman. Saya udah tahu Yaman waktu itu masih. Yaman saya tidak tahu. Maaf-maaf ya, habaib itu memang keluarga saya pecinta habaib. Tapi saya tidak tahu apa itu rotibul haddad, rotibul atos. Tidak tahu saya. Lah. Walaupun tiap hari dibaca di sini, tapi saya tidak tahu. Tapi hafal saya. Masya Allah. Dan, cuma saya lama di kecil di pondok kan. Nah, terus, kenapa kok ke Yaman? Kata apa itu. Biar tidak sama kakak saya. Kakak saya ke Yaman. Ya. Kata Abah itu bilang, kamu satu yang saya minta. Ilmu itu semuanya sama. Di sana alif, di sini alif. Dan alifnya lurus, tidak bengkok, sama. Yang membedakan itu cuma satu, berkahnya. Kamu belajar di sana sama saya. Satu yang ingin saya minta sama kamu. Kamu cari barokah itu. Kamu belajar yang rajin dan sebagai riadohnya kamu harus ngabdi sama guru-guru kamu, katanya. Ya, saya berangkat ke Yaman lah. Aduh, waktu itu Yaman masih, ya bayangkan 2006 ya,
2000. Masih. Aduh. Saya bandaranya kayak terminal ya. Bandaranya kayak terminal. Masih anu banyak debunya. Ya. Bandaranya banyak debunya. Terus apa? Pesawatnya banyak lalatnya biasanya. Iya. Turun dari pesawat banyak orang ngemis. Waduh, ini kata saya. Ini pesawat apa? Bandara. Lah ketika saya di sana, Ra, subhanallah, saya menemukan ya ini kota, kalau bahasa indahnya malai amala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Saya waktu itu masih ketika nyampe Sewun, sampai saya waktu itu anu lah hati nih, saya kok dibawa ke sini sama abah saya, ini ada apa katanya. Aduh, apa ini? Tapi lah ketika masuk ya, Habib Salim, biasa saya, saya tidak kenal siapa Habib Salim, siapa Habib Umar, ya cuma tahu, tapi secara dalam saya tidak tahu. Waktu itu Habib Salim apa Habib Hasan nih? Habib Salim masih, Habib Salim. Habib Salim. Habib Salim. Dan masih sehat lah. Masih sehat beliau. Beliau masih sehat, masih mulazim diribat masih. Beliau itu Masya Allah. Lah, dari ketika di sana, saya mulai. Terus di sana lah, saya disuruh baca Safinah lah. Aduh, saya terpusing itu. Wah, ini saya di Safinah ini waktu. Tapi ketika saya ngaji, saya benar-benar bodoh masih. Mendengar keterangannya guru-guru saya. Wah, bismillah saja dua hari lah. Jelaskan bismillah secara fikihnya, secara nahunya, ta'aluknya, ba, bilhafil jel, wais, Masya Allah banyak sudah. Lah, ketika saya mulai di sana, saya ingat dawuhnya apa? Kamu harus ngabdi berkahnya guru ilmu itu di sana. Saya ingat kata guru saya di sana kan, al-ilmu bit-ta'alluq. Pertama ilmu itu harus dengan belajar. Wal barokah bil khidmah katanya. Berkah itu dengan khidmah, ya kan. Wan naf'ah bi ridho syekh. Dan nafa'at manfaat itu dengan ridhonya guru. Nah, saya pengen berkah itu lah, ya kan. Saya coba cari celah apa gitu. Saya bingung, pengen dekat sama Habib Salim. Habib Salim itu lah, beliau Masya Allah ya. Jam 3:30 itu jam 3 sudah di masjid. Padahal beliau dalamnya jauh ya dari Libat. Kan lumayan jauh itu 1/2 kilo kan dari di Khailah. Dalamnya di Khailah. Iya, di Khailah, di Khailah. Beliau 3:30 sudah di Libat. Di Libat sudah. Di masjid itu, di Baptainah itu. Di solar di sana apalah. Beliau datangkan beliau lumpuh lah. Bukan lumpuh ya, kakinya kan waktu ceritanya disiksa PKI dulu itu kan. Iya. Tabrak. Jadi kurang sempurna lah dalam. Sudah pakai kursi roda ya, beliau? Masih belum itu. Masih dituntun masih. Ketika saya masih itu, 2006. Masih sehat masih lah. Ya cuma kursi roda ada. Tapi beliau turun dari mobil, enggak kursi roda masih. Masih dituntun enak. Tapi pakai tongkat, dituntun anak, santri satu gitu. Lah, beliau itu lah di mihrab biasanya. Lah, anunya tongkatnya itu, enggak ada yang megang. Jadi beliau ketika mau sholat, tongkat itu dilemparkan gitu, rentang. Lalu beliau sholat. Oh, hanya saya gini, wah ini bagian saya. Hanya 3:30 itu, saya sudah di mihrab, berdiri saya. Beliau datang dari arah, dari pintu masjid, menuju mihrab itu, saya siap sudah. Beliau dekat mihrab, saya duduk, nunggu tongkatnya. Jadi tongkatnya saya pegang. Beliau masih pegang tongkatnya itu. Masih pegang tongkatnya. Pas di sholat itu sudah tegak berdiri beliau sholat. Anunya, saya ambil tongkatnya. Saya taruh di pinggirnya beliau sholat sudah. Tiap malam saya gitu. Pengen berapa lama itu berlangsung? Ya, lumayan lah. Terus ketika sudah 2 tahun saya di sana, beliau sakit-sakitan. Jarang diribat sudah. Sering di Abu Dhabi, kadang di Saudi, kadang di mana. Itu yang seringnya. Ya, berkah lah. Untuk kesan nih terakhir, kesan dan pesan jenengan yang paling jenengan ingat dari Habib Salim. Kesan atau pesan beliau dari Habib Salim. Nah. Jadi beliau itulah, dari 3:30 lah sampai jam 10, dah batal wudhu lah. Jadi
jam 4, jam 6 itu sampai sholat duha, sampai masih mau pulang itu jam 10 pagi ya, mau pulang dari ribat itu masih sholat terus. Ya, satu. Ngajar sholat begitu. Iya, ngajar sholat. Dan beliau itu kalau sore jam 3 sudah di ribat, yang mau pulang jam 10 malam. Itu dari duhur itu sampai isya, wudunya ada batal lah. Intinya hanya hari semua waktu beliau diribat. Diribat intinya. Beliau diribat. Masya. Dan beliau Masya Allah ya, sama santri itu yang paling saya kagum sama beliau ini tatbiknya. Maksudnya dalam artian sholat duhanya ditanya, kamu sholat duha belum? Kalau salaman itu sholat duha pasti itu sudah apanya, perhatiannya itu lah, perhatiannya. Saya sampai apa, pernah dulu saya was-was sampai saya dipanggil, kenapa kamu was-was? Masalah apa nih? Sholat takbir berkali-kali gitu. Iya, berkali-kali itu. Wow. Itu sampai saya gemeter sampai ketinggalan rakaat itu. Akhirnya gimana? Iya, katanya, kenapa kamu was-was? Ya sebab saya bilang ma fi yaqin fi muqtaranatniyah fi muqtaranatniyah ya Habib. Sudah kita katanya. Al-waswas tadullu 'ala al-jahli katanya. Kamu ini was-was karena kebodohan kamu. Ya, gak kamu dikasih amalan. Gak dikasih ya. Cara solusi untuk. Iya, solusinya itu ikut ngapain kamu kalau enggak muktarinan bil fi'li, ikut imam yang boleh enggak usah muktarinan bil fi'li. Enak ini. Kalau dalam wudu kamu yakin enggak bisa muktarinan, ya ikut yang katanya enggak usah muktarinan bil fi'li, kan banyak itu. Enggak usah ruwet kok. Intinya begini katanya, kamu sholat itu yang penting kamu ngerjakan syarat rukunnya, urusan sah ndaknya, terima ndaknya apa kamu dengan Allah sudah. Wah, sejak itu saya sudah enteng lah, jadi saya sudah sholat, wis pokoknya pasrah saya, sah ndak sah terserah, terima ndak terima terserah, penting sholat. Alhamdulillah hilang. Memang kalau untuk mengobati was-was harus dilawan dulu ya, kalau ya, mengobati was-was bisa. Seperti itu. Sebagaimana was-was mau melamarnya itu. Gak usah dibahas di sini. Untuk terakhir pesan dari Habib Salim yang mungkin masih jenengan ingat sampai sekarang. Ngajar. Itu benar. Ngajar. Allah kata beliau. Ya ada di mana? Ngajar. Sampai beliau ketemu terakhir waktu ke Indonesia, saya suan. Istiqra kata beliau, kamu baca kitab apa aja sekarang? Masya Allah. Mas itu pak, jadi bukan ditanya sampai di mana kamu ininya ini, yang ditanya pasti itu sudah ngajar apa kamu, ngaji apa, terus apa? Pasti. Setiap muridnya ditanyakan seperti itu, setiap santrinya atau? Kebanyakannya seperti itu. Itu ya, masyaallah, saya salut sama beliau karena beliau itu tidak ada hari tanpa belajar. Bahkan beliau ini ya, kalau tidak baca kitab tidak bisa tidur lah. Kalau kita nggak megang HP nggak bisa tidur sih. Jadi beliau kalau mau tidur, pengantar tidurnya itu kalau beliau tidak baca sendiri, ada santri di dekatnya baca kitab sampai beliau tidur. Kitabnya kan banyak lah di dalamnya. Iya. Ada orang yang tanya, ada orang urgen itu tanya, Beb, apakah sudah antum baca semua kitab ini? Jawabannya apa? Di perpustakaannya kan banyak kitab. Kata Ibnu Salim apa? Jangan kamu tanya, sudah dibaca semua. Kalau mau tanya sama saya, sudah dihafalkan belum semua apa belum? Pertanyaannya salah. Sangat luar biasa. Oke. Oke, Gus Hafid. Siap. Karena jenengan ada katanya ada kesibukan lain jam 9. Enggak, ayo jawab pasti. Walaupun kita ada sedikit apa tanya jawab, monggo sedikit berapa 10 menit apa kalau Oke. Pertanyaan dari netizen mungkin nih.
Kita akan. Ya, oke. Ini ada pertanyaan mungkin mau jenengan jawab sih. Ada yang nanya ya. Kenapa kok kayaknya Gus Hafid ini metode dakwahnya beda sama alumni ribat yang lain katanya? Apa apa memang Habib Salim ini menentukan cara khusus dalam berdakwah untuk murid-muridnya atau seperti apa sebenarnya? Ya repot ya lah. Yang jelas kata saya itu dakwah yang saya lakukan selama ini ya namanya manusia tidak sempurna ya. Kalau memang saya salah, ayo nasihati saya kan gitu kan. Nah tapi kita itu tujuannya tidak lain hanya untuk ingin mengajak orang kan. Kata-kata Habib Umar kan ad-da'wah wasi'. Naam. Ya, kan? Naam. Da'wah wasi' katanya. Yang penting inqadun nas 'anil dzikri 'anil ghafla ila dzikri wa 'anil bu'di ila al-qurbi. Kan intinya itu cuma da'wah. Bisa jadi, bisa diterjemahkan ya. Bisa ya, diterjemahkan biar ya. Kita ya. Da'wah itu apa katanya? Da'wah itu wasi', luas makna da'wah. Iya. Yang terpenting arti dari dakwah itu kata guru kita ya, ngajak orang yang jauh biar dekat dengan Allah, yang lupa biar ingat dengan Allah. Dengan Allah, Masya Allah. Itu dengan metode kita masing-masing. Yang penting intinya itu. Mungkin yang penting intinya kita, ngajak orang ke Allah apapun caranya seperti itu. Apapun caranya. Saya mohon maaf-maaf lah ya. Mungkin saya memang agak nyeleneh ya. Dalam tanda kutip, saya kadang masuk di komunitas Vespa, komunitas Street, komunitas Goes, komunitas CB, Eking, dan anak-anak muda yang lain lah. Karena memang saya cuma ingin mewarnai, ya kan? Ingin mewarnai mereka, ingin mengajak mereka, ya kan? Itu cuma tujuan saya, tidak ada tujuan yang lain. Perkara mereka mau nilai apa, saya tidak butuh nilai orang kok. Biarkan, ya kan? Ma'ahad yaslam min arsinatun nas kan? Tidak ada orang selamat dari lisannya manusia kan? Nami. Semuanya pasti sudah ya seperti itu sudah. Ya sampai kita apa? Saat ini dan dulu YouTube lah kita disalahgunakan apa? Wah semuanya ngeritik kita itu lagu ini sekarang niru semua sudah. Nami. Ya kan? Oke. Okay. Ya, itu. Itulah. Oke. Okay. Sekian insyaallah ke depannya mudah-mudahan ini bukan yang terakhir nih. Ke depan mungkin jenengan masih bersedia diundang lagi ke Instagram saya. Ya, selalu. Untuk ya, untuk terima kasih Gus. Apa sih yang enggak ini? Oke, okay, Gus Hafid. Mohon maaf gak mana bi mohon maaf mana bi sabung selabeti selabanya doa eki ngireng assalamualaikum.